aku. Terus saya cek apakah dia butuh ini, ternyata tidak. Jadi dia sentuh di bawah hidung juga kuat semua. Saya usap. Ini kuat. Jadi switch on udah oke. Jadi bisa lewat perantara bisa dipegang. Terus Anda bilang saya tenang dan relax. Tahan. Nah, ini turun, dia nggak bisa tenang dan relax. Nah, di tas model kita bisa lihat yang dia butuhkan apa. Dengan energi, biochemical, structural, reaktivitas, reaktivitas. Kalau dia mengatakan reaktivitas, berarti apa namanya? Ada bagian otot yang dia itu nggak nyaman. Kita cari pinggang ke atas, pinggang ke bawah. Pinggang ke bawah ini turun, berarti ada sesuatu di pinggang ke bawah. Depan, belakang. Gluteus maximus, hamstring. Jadi otot paha bawah. Tunggu ya, tunggu sebentar. Ya ada masalah itu mesti di balance. Okay, hamstring. Terus saya cari yang bermasalah apa saja di sekitar situ. Hamstring, quadriceps femoris tidak masalah. Gluteus medius, jadi otot samping di sini. Terus gastrocnemius, peroneus, anterior tibialis, posterior tibialis, porticeus, gluteus medius. Ini cuma di situ. Yang belakang sama yang di apa namanya samping. Nah, ibu coba ke diri, suruh dia duduk. Karena saya nggak bisa tes dia, saya tes orang luar. Sebelah sini, ibu ya. Pertama saya pastikan dua otot itu kuat. Jadi kalau kaki ada di tengkuk begini atau ke belakang, ya, saya belum kuat tangannya. Jaga sesuatu. Sambil pegang kursi. Kan ibu kakinya udah nyenggol. Hamstring itu punyanya usus besar, itu di L4, L5. Idealnya dipijat di orang ya, kalau orangnya dari sini ya saya pijat aja sendiri. Pas, pijatnya kan ibu kerjakan apa
neurolimfatik. Hamstring, meridian energinya usus besar. Udah. Coba. Tahan. Tapi stabil ya. Pegang lagi yang tadi udah pijat. Dipegang aja. Tahan. Oke. Nah, sekarang. Dibuka ke samping. Tahan. Pegang lurus. Tahan. Ini juga kuat. Sekarang kita lihat ya. Dari kalau kita squat, otot reaktif reaktor itu ada satu otot yang terlalu kuat sehingga melemahkan otot yang lain. Untuk kasus dia supaya tenang. Coba pegang. Tekuk dulu. Kanan ini hamstring memang bikin masalah. Terlalu kuat karena waktu saya tes yang kanan, yang kiri lemah lagi. Saya cek lagi. Ini buka ke samping. Tahan. Nah, lemah. Berarti hamstring kanan yang bermasalah. Tahan. Ini enggak terlalu. Berarti ini saya lemesin yang kanan ini. Saya lemesin. Ini naik touch for health level 3. Pegang. Aku. Tahan. Nah, mulai getar ya. Jadi udah mulai lemes. Ini diangkat. Dilatih. Tahan. Jadi kan udah lemes, sekarang musuhnya yang dia lawan tadi dikuatin. Yang ini sampai kita lurus. Saya dorong tangannya. Sangat lemah ini. Tahan. Tahan. Coba anda dorong. Dorong keluar. Dorong keluar. Jadi saya coba supaya. Ya, dorong lagi. Nah, baru dia kuat kalau dia aktif. Dorong lagi. Okay. Terus kita tes. Apakah dia memang masih bermasalah atau enggak? Tahan. Ini diangkat. Tahan. Sudah kuat ya? Sudah.
kita pegang ya. Kreativitas struktural, fungsional, energi, kimia, semua udah komplit lengkap. Sekarang ada bilang, saya relax dan tenang. Ini udah kuat lagi. Sekarang saya cek kalau dia butuh home support ya, home support, emang iya. Energi, general, emotional, physical, kreativitas. Jadi perlu cek kreativitas. Seminggu sekali, seminggu. Seminggu sekali harus dicek reaktivitas, ada sesuatu yang bikin otot itu reaktif. Cuman kalau mau masuk dengan masalah reaktivitas dalam kaitan ini, untuk jadi umur berapa sekarang? Mau 9. Jadi otot yang berhubungan itu adalah usus besar, meridiannya. Terus dia nekannya ke gluteus medius. Gluteus medius itu adalah untuk wilayah area circulation of sex, jadi reproduksi. Nah, jadi kalau secara emosional, maka itu berhubungan dengan merelakan, letting go, mengikhlaskan, dan itu berhubungan dengan hubungan sosial. Ada guru, ada gambaran. Ingat sesuatu. Dari saya. Buat dia. Gak ada.